Tentunya akan kebaikan buat kita semua. Wah, cantiknya. Sudah tengok laut berombak ya. Jauh berjalan naik beca. Wah, inilah beca yang dijumpai di Jeddah. All steel bicycle, Big Ben. Oh, memang rare, dia punya rim pun boleh tengok lah. Okay, so beca dia macam ni. Okay, kalau nak naik bayar mahal sikit lah. Always ahead Big Ben. Kan senang nak jumpa kan benda-benda yang rare macam ni. Sambil kita beli bohor yang besar. Ni kedai bohor, bohor yang besar. Tempat bohor besar. So di kedai ni ada menjual pelbagai barangan antik Arabik. Daripada jam, bohol, teko. Yang tu rasa letak kat menara jam tu, menara jam di Mekah. Dan ada juga basikal kecil atas tu. Saya tak ada tujuan nak cari barang-barang di sini pun, tapi sebenarnya sangat menarik. Barang-barang antik dengan basikal yang macam ni, tempat bohor yang besar. So boleh datang ke kedai ni. Siap nombor telefon dia. Kita bagi maklumat di Jeddah. Okey, barang-barang antik, siapa yang berminat boleh dapatkan maklumat di sini. InsyaAllah kita kongsi-kongsi bagi yang berminat nak beli beca pun boleh. Letih bahang naik beca sampai Jeddah. Sesekali menghirup udara pantai yang nyaman dan segar. Setiap hari menghirup udara debu kan. Jadi kita berada di pantai Jeddah. So hari ini pemandangan agak berkabus, mungkin debu sebabkan angin yang kuat sebenarnya. Jadi matahari pun nampak kelam. Tapi bila tengok ke atas, langit cerah. Langit cerah. So biasanya aktiviti-aktiviti petang di pantai Jeddah beginilah. Lepak-lepak santai, ada yang bentang kapet, duduk bersama keluarga. Dan terutama hari Jumaat dan Sabtu agak sibuk sikit. Mungkin hari Sabtu dia kurang sibuk, hari Jumaat biasa sibuk.
Sebenarnya di kawasan ini telah direnovasi dan dia tidak berpasir lagi. Yang sini batu. Jadi kawasan-kawasan seperti ini dilarang mandi. Tidak dibenarkan mandi. Menunggu masuknya waktu salat pada maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Petang ini saya berada di pantai Jeddah, di tepi Laut Merah. Saja mengambil angin pantai. Tapi cuaca agak mungkin berdebu sebabkan sekarang ini angin kuat. Di antara perubahan-perubahan musim panas kepada musim sejuk. Sementara kita berjalan, ambil peluang untuk berehat, menghirup udara segar, udara pantai. Dapat kita berkongsi-kongsi suasana berada di pantai Jeddah. Jadi di kesempatan ini, sebelum menjelang masuk waktu maghrib, saya mendoakan agar pengikut-pengikut dan viewer-viewer saya berada dalam keadaan sehat sejahtera. Semoga Allah luaskan pintu rezeki hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi bagi yang telah subscribe dan menonton video saya selama ini, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan bagi yang belum subscribe, bantu saya untuk subscribe, like, komen dan share banyak-banyak. Semoga saya lebih bersemangat untuk berkongsi maklumat daripada semasa ke semasa dari Bumi Haramain, Bumi Mekah Al-Mukarramah, insya-Allah. Okey. Jadi jangan lupa teruskan menonton vlog saya untuk terus berinformasi dan memberi semangat kepada saya, memberi motivasi kepada saya untuk terus berkongsi maklumat, keadaan-keadaan dan suasana-suasana semasa di Bumi Mekah. Dan insyaAllah sekiranya ada kesempatan-kesempatan lain, saya akan bawakan pandangan-pandangan saudara ke Bumi Madinah insyaAllah. Dalam masa terdekat saya merancang untuk bercuti ke Madinah dan juga mungkin akan membawa ke beberapa tempat yang menarik yang juga merupakan tempat sejarah yang belum kita terokai dan mungkin belum kita ketahui apakah keadaan sebenar pada ketika ini, insyaAllah. Baik, di petang yang indah ini, di petang yang berbahagia ini, kita perlihatkan cahaya matahari yang mana matahari akan terbenam sebentar saja lagi, menandakan masuknya waktu maghrib di kawasan Jeddah dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Jadi di kesempatan ini kita berkongsi penggambaran keadaan dan suasana semasa. Yang
yang mana ombak-ombak memukul batu-batu di tepian mendapatkan suasana pukulan ombak, bunyi air memukul, kita memukul pantai ni, memukul batu-batu yang dah tampal di pantai Jeddah. Sebenarnya ini merupakan satu ketenangan juga, yang mana bila kita melihat suasana begini, dan dikatakan juga melihat pantai atau melihat laut ini adalah juga sunnah. Jadi kita ambil yang terbaik, insyaAllah. Kita fikir yang terbaik, insyaAllah. Kita buat yang terbaik, insyaAllah. Semoga Allah akan kurniakan kebaikan buat kita semua. Wah, cantiknya. Kita tengok laut berombak.